Tak ada teman kau tak kenal pun. Baru-baru ini ku sedar, ternyata kata mereka benar. Salah belok seleko, rupa-rupanya kau dah selingkuh. Bila dipersoal kau tiada jawapan, tanya berakhir dengan pertelingkahan. Tiada penyudah kau kata ku mulakan. Masa yang kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Ramai yang berkata kau liar, aku hanya dengar dan diam. Lelaki di telefon, rupanya teman di waktu tidur. Dan akhirnya ku mula sedar, ternyata kata mereka benar. Salah belok seleko, bukti depan mata kau selingkuh. Bila dipersoal kau tiada jawaban, akhirnya berakhir dengan pertelingkahan. Tiada penyudah kau kata ku mulakan. Maaf sayang kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Cakap terang, siapa itu? Cakap sekarang, jangan tipu. Bila cek mesej yang kau tu sipu-sipu, panggil dia sayang, panggil aku bi kau dah keliru. Tolong jawab, jangan gagap. Pilih kata betul-betul bila kau nak cakap. Bila aku telefon dulu kau jawab cepat sekarang. Biar berdering-dering lambat angkat. Sudah-sudah jangan bagi alasan. Kau pilih dia teruskan berpasangan. Kau pilih aku jangan dipermainkan. Bisik hati aku baik cari lain kan. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupa-rupanya kau menjua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telefon, silakan bersama dengan kami. Lelaki di telefon. Okay. Macam nak boleh terikut je. Thank you. Khabar. Alhamdulillah. Lagu sangat ini. Rancak. Itulah dia. Ha. Tiba-tiba yeah. Datang. Dia okay. Kira orang kata lagu tu penyeri pagi lah. Bagi semangat untuk. Yeah. Semangat tak? Boleh tahan. Uncle, semangat Uncle. Itulah Uncle terkejut sebab tengok darjat dia berbeza. Sebab Lance dah keluar darjat. Okay. Dah tahu dekat lagu tu and then keluarlah lagu Lelaki di Telefon. Macam mana respon darjat? Darjat? Respon darjat? Darjat ke Lelaki Telefon? Yang sebelum ni lah. Sehingga membawa kepada dia lah. Kira kalau daripada darjat, bezalah sebenarnya. Mungkin Afiq lebih selesa dengan ballad tapi disebabkan dari pandangan peminat diorang nakkan Afiq dengan lagu rancak. Jadi Afiq hadiahkan Lelaki Telefon. Okay. Sambutan dia alhamdulillah lah. Siapa yang ni hasil ni kira siapa ni? Ni kira hasil daripada DJ Fas dan juga Aziz Beats. Kemudian dari segi lirik Waris bersama dengan Mambang abang ultimate kita. Sesuai lah dengan jiwa muda kan? Iyalah kira jiwa muda. Muda 22. Kemudian saya sebenarnya lagu ni saya berduet dengan Malik Abdullah. Dia yang rap untuk part rap lagu ni. Tu tadi awak tolong-tolong sikit tu. Itulah dia. Okey, jadi bila dapat genre sebegini, apa yang Afiq rasa mula-mula? Adakah rasa selesa ke ataupun macam bagi Afiq, sebenarnya Afiq selesa dengan lagu rancak macam ni sebab
Afi lebih suka menari. Afi lebih suka kalau macam bila perform akan bagi orang kata vibe tu meriah. Okay. Orang akan rasa macam seronok, enjoy dengan performance. So kalau orang dah dengar mungkin ada persembahan-persembahan yang menyedihkan sebelum-sebelum tu, Afi akan bagi orang seronok lah. Dan rasa macam sesuai dengan usia awak sikit lah ataupun macam mana? Macam mana nak cakap? Kira-kira orang kata kalau lagu ballad tu setiap orang lalui juga. Yeah. Tapi mungkin dari segi penyampaian tu, Afi lebih suka kepada lagu rancak. Ataupun kalau penyampaian tu walaupun lagu rancak, tapi penceritaan lagu ni sebenarnya berat juga. Sebab tentang seorang curang, wanita yang curang. Jadi selingkuh kan? Jadi bila dia diselingkuh ni sebenarnya tak apa. Kita just be happy. No woman, no cries. Okay. Sekarang macam ni lebih senang memasuki Curang Radio. Senang dapat tuntunan. Kira apa sambutan yang Afi dapat tu, antaranya macam lagu dipasangkan pagi-pagi macam, oh lagu ni semangatlah nak pergi kerja, lagu ni semangat nak buat assignment. Betul, asalkan lagu. Jangan layan lirik dia lah. Jangan layan lirik dia, tapi orang akan layan juga, ada lelaki di telefon banyak kali juga. Dia terus apa, reggae? Reggaeton. Macam Afi sendiri, kita dah tahu bermula dengan pelakon, lepas tu penyanyi, pengacara, lepas tu penari. Saya macam mana bakat menari ni? Saya mulakan langkah saya sebenarnya daripada idola kecil. Saya mula menyanyi daripada umur saya 11 tahun, tahun 2008 masa tu. Okay. Jadi selepas tu saya terus ke pengacara, saya terus ke pelakon dan keep on sampailah ke habis sekolah saya patah balik. Kira saya nak kan habis, kira orang kata nak start balik sebagai seorang penyanyi pada tahun tersebut. Jadi dengan itu saya sign dengan label FMC. Kita cuba macam-macam genre lagu, ballad, ada rock ballad, kemudian dapatlah genre yang ni, reggaeton. Tapi sebab ada penyanyi dia tak boleh menari. Tapi ni tak nampak kekok kan. Alhamdulillah lah. Jadi menambahkanlah jumlah penyanyi lelaki. Sebab saya dah menari daripada kecil dan saya pun tak tahu bakat menari itu ada. Cuma kita praktis jadi biasa di atas pentas. Itu yang membuatkan macam tak terbiasa. Sama macam ke Fitri ini. Abang Fitri buka langkah. Dia menari memang daripada kecil. Menari memang daripada kecil tu, menari pandai. Siapa tahu mungkin nanti dia bakal kejar MHI ke kan? Sebab ini biasa program kanak-kanak kan? Jadi sekarang ni awak dah kira matang lah. Tahun depan dah 23. Tahun depan dah 23. Apa mungkin kalau pengacaraan tu apa impian program? Program saya nak kan, jiwa awak lah, kata kan? Something talk show lah. Saya suka talk show. Kira orang kata lebih kepada hiburan. Macam sekarang ni apa yang saya punya target, macam teringin nak ada talk show untuk BBNU. Sebab artis BBNU dah ramai. Tapi pengacara BBNU tu tak ada. One thing lah macam. Itu dah target saya dululah. Okey Afiq, nak tanya bila sebut BBNU kan, sebut artisnya BBNU, kategori BBNU, berapa lama kalau pada pandangan Afiq seorang tu boleh jadi BBNU? Dia kategori kan? Dia sebenarnya yang letak... Fasa dia berapa lama sebenarnya? Dia tak ada fasa sebenarnya. Macam kita tak letak fasa, cuma kita tak naklah digelar selamanya sebagai BBNU. Sebenarnya kira peminat ataupun pendengar lah, para pendengar yang meletakkan label seorang artis ini adalah BBNU ataupun artis dah lama. Macam ada separuh yang jumpa saya gelar saya BBNU. Ada yang jumpa saya macam, Afiq ni dah lama dah. Itu dah dia kan? Jadi saya tak kisah. Yang penting mereka tetap mengenali saya orang yang sama. Afiq, yang bersama dengan kita hari ini, tetamu kita ni 16 adik-beradik. Puan Fatimah ni dia umur 69, ada 63 orang cucu. Afiq sini adik-beradik berapa orang? 8. Luar ini geng ramai-ramai. Aku dah biasa lah. Lut lah seorang kan, Lut. Kira ni pun ramai juga. 6, 7, 8, 10. 10. Maksudnya 8. 8 lah. Paling bongsu? Paling bongsu lelaki. Darjah 5. Jadi awak nak yang ke? 4. Saya ke 4. So, maksudnya yang paling popular awak lah dalam family tu? Tak jugalah. Soalan macam dikit tadi. Yang lain tu tak ikut? Yang lain tak ada. Soalan tu macam nak cari lagu, nak bagi lagu je. Sebab biasanya kan ada juga. Ada ikut-ikut lah. Ada lah. Selalu akan ikut jejak ke tak. Saya seorang je yang menyanyi, mengacara, berlakon. Yang lain semua kira lebih kepada macam education, sport. Tak ada yang bidang seni lain? Tak ada. Tak ada yang bidang seni. Saya seorang je. Ya? Dan bapak saya pun macam give support lah. Keluarga saya semua give support. Ini penghibur dalam keluarga lah. Boleh dikatakan macam tu lah. Kalau wedding ke apa, saya je lah kena nyanyi. Tak ada sesi karaoke keluarga ke sebelum? Ada. Ya. Cuma boleh menyanyi. Mungkin mereka tak tunjukkan bakat. Ada je macam, ada kakak boleh menyanyi. Maknanya ada yang boleh menyanyi. Ada yang boleh menyanyi. Cuma mereka tak ke atas. Dalam klik video seorang artis perempuan, awak ada
Penampilan khas kan? Ya, yes, dalam... Okay, tapi awak tak balas balik? Sebab lagu ni kira FMC yang bagi. And then saya punya model ni pun sebenarnya kira untuk balas balik tu tidaklah. Cuma yang ini model ni macam muka dia garang sikit. Kalau saya nak minta dia balas balik pun macam tak berapa sesuai dengan video klip ni. Jadi ini dijangka lagu hits tahun depan 2020 kita dah capai 2020 dah. Apa influence yang Afiq rujuk untuk nyanyi lagu ni? Okey, antara influence-nya banyak. Afiq sebenarnya dah dengar lagu reggaeton ni daripada Afiq sekolah lagi. Jadi rentak ni tak kira terlalu janggal lah untuk Afiq. Afiq dah dengar CNCO, dah dengar Nicky Jam, dah dengar ini kira daripada North America. So diorang daripada Puerto Rico ni diorang America. So diorang ni yang bawa lagu ni ke ke seluruh dunia. Jadi scope di Malaysia pun tak terlalu besar lagi untuk lagu reggaeton. Jadi Afiq punya impian adalah untuk besarkan lagi skop tu supaya supaya orang kata rakyat Malaysia ni pun suka juga lagu macam ni. Jadi Afiq nak besarkan lagi. Kita doakan yang terbaik. Baru 22, panjang lagi perjalanan. Potensi pun besar. Potensi pun besar. Dari banyak pengacaraan, mudah-mudahan. Baik. Kita doakan yang terbaik. Entah lagu ni lelaki telefon, lepas ni apa pula. Kita lagu balas ke kita tak tahu kan? Nak mendengar lagi satu lagi persembahan. Afiq Darjat. Silakan Afiq, ambil tempatnya. Dan terima kasih kepada kalian. Ada yang nak menari bersama tak? Lupa nak cakap. Mereka ni kebanyakan adik-adiknya semua guru. Semua guru? Adik-adik guru, ramai guru. Abang Ipah dua pun ramai guru. Jadi cuti sekolah tu meriah lah. Sebab mereka kan bercuti juga. Jadi dapatlah bertemu kan. Kalau hari-hari berapa ekor ayam? Kalau lah satu. Kenduri lah. Kalau smoothie. Makanan harian? 10 ekor ayam. 10 ekor ayam. Sekali makan kan? Kau 3 kali makan? 30 lah. Tapi mereka berkongsi sedikit. Baik. Esok jangan lupa bersama dengan kami. Walaupun bercuti. Tapi tetap setia bersama kami. Esok warna-warni sambutan hari Natal. Ya, betul. Okey. Kita dah sampai penghujungnya. Kita dengarkan lagu Darjat daripada Afiq Syazwat. Cium selalu. Assalamualaikum. Wajarkah diriku membuka hati ini untuk membenarkan cinta berputik semula? Layakkah insan ini terima dan dicintai serba kekurangan tiada apa untuk dibanggakan meskipun aku tahu aku bukan pilihan terbaikmu dan aku sadari darjaku bertempatnya di mana. Bertempatnya di